Kayak enak polisi bisa lor. Halo. Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Candi So MV. Hai Siki. Gimana kabar kan lor, semoga sehat selalu dan lancar terusan lor. Oh iya, lupa lor, tidak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya mau mubung-mubung di area Canggu lor, nekrek lagi di rumah jenuh lor. Dan sekarang readingnya cuma di sekitaran Canggu lor, karena mau pergi jauh dikit masih anu lho, nunggu situasi gitu lho, kan rasa tenang dulu. Wih, awam lho. Gaskur habis saya cuci anu lur, bandang-bandang meneh. Saya nguli. Oh ibu-ibu yo gilang geleng-geleng karo pihak adik. Emang minggu e arah lo podo. Ki juga mandeknya. Biasanya di daerah sini itu banyak Pak D lho. Kata Alhamdulillah gak ada lho. Nah ini di depan lho. Oh anu lho. Di tempat TPS lho. Di tempat TPS yo ada Pak D yang nunggu, ternyata sama aja lho. Kayak di Indonesia. Di Taiwan hari ini ya bisa anu loh, kayaknya coblosan. Bukan kayaknya, tapi iya loh. Pemilihan apa itu, bupati apa gubernur ini loh. Pasar malam loh. Oh. Pasar malam gede di Canggu ini loh. Ini mulai malam Rebu lho. Malam Rebu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin lho. Weneng terus. Paling rame pasar malamnya. Gak ada mau nyebrang ke serah kanten lho bang. Tidak ada yang menteri ngomong. Lah kan, nah. Gua blok lho, ngerti rambu-rambu apa orang? Nek kok wantem sepeda motor lho. Jaduk nanti diundi-undi.
ini jalanan HP karena pelaku. Pada kayak karep ya bos. Lur, kalau gang ini lur. Kemarin malam itu dingin banget, sekarang udah biasa lur. Masih jeruk-jeruk, kadang dingin, kadang enggak cuacanya itu lur. Masih susah ditebak ini untuk bulan 11. Kalau tahun kemarin bulan 11 sudah mulai dingin banget. Kayaknya kalau tahun ini musim dinginnya lebih sedikit daripada tahun kemarin. Kayaknya tuh. Ini kalau malam dibuat tempat bakul buah tuh, sama es tebu. Kalau siang nggak jualan es tebu, tapi kalau malam jualan kopi. Malah aneh tuh. Macet lor. Nah di depan sini itu kan ada logo spesialis motor lho, ada lurus sama ke kiri. Berarti kalau kalian mau ke kiri harus ngikuti arah dulu lho. Ini kayak yang saya lakukan. Jadi kita ke kotakan dulu lho. Ini, nah biar lebih aman lho. Jadi kalian aman, gak bakal kena tilang. Beda kalau kalian langsung ke kiri, selain kena tilang juga bahaya lho. Di depan sini mampir saya pendur bentean rokok. Duh, kowe cok. Nyandi we. Nyandi. Areng golek rokok. Areng golek rokok. Tak kira le wong taik malam we. Ora open aku. Ora open. Mlaku-mlaku. Beli rokok lur. Mayan Ciling Pa. Mama Ciling Ciling Pa. Pa. Tuh. Ha. Ha. Iko. Iko. Tadi itu tadi itu ketemen anu lur. Ketemu temen yang dipercaya. Lho kok wis metu? Tak kira lek anu mandek. Wis jalan lur. Saya kira tadi temanku berhenti di sini. Mari kita lanjut gas lur.
belok sini wih lor, ini anak jalan tuh. Nambil ban nih. Trabas lur, lihat trabasan yang lebih dekat. Tadi tuh ketemu temenan lho sing nge channel DJ-nan, tapi dia wis gara-gara CR ndak telaten lho. Terus berhenti padahal habis monet channel-e. Tak kira wong Taiwan soalnya model-model ini cilik kayak wong Taiwan lho, terus helmnya sama-sama pakai helm kerobong jadi kurang genah gambare lho. Mukae. Pengen kiri jenggong-jenggong. Ini udah saya penuh begitu ternyata. Wah, bu merah tak dulu. Arah Soswe lho, atau patung Buddha. Jadi kita lewat arah melaku-melaku ke patung patung naga, ke patung Buddha lho. Jalan-jalan ke patung naga ramai pun enggak lho. Aduh, gomen. Aspalnya anyar lur ternyata lur. Halus sampai lampu enggak tembus rata lho gara-gara aspal baru. Kalau lampu LED enggak kelihatan. Ini tidak kiri lho. Tapi kabel di data-data daerah sini.
Jalan dulu. Biasanya kalau malam sore kayak gini ramai banget. Malam minggu. Ini patung naga Sasuke atau mana tuh? Kalau nggak salah itu Sasuke itu. Sepi tuh. Di sini demi tok geneng anak-anak yang nongkrong bro, mungkin adanya yang mesum bro, udah kayak karyawangi ono bro, anak siji bro, gue kong in arah Indo apa arah Vietnam, paling ya Vietnam bro, biasanya lain yang petengan bro. Di pinggir kali ini pabrik gede-gede kafe lho. Kayak di pinggir ya. Oh, api lembur itu jelas pabrik. Kita mampir ke tempat teman lho. Di tempatnya Mas Pit Channel. Gitu. Jalan yang arek-arek. Lah imam jerene kene. Ini mung imam tok. Endi pedae? Ora ngopi tok. Diaren. Rusak batune, Dek. Diapa? Wih.